Ini tas lipat, tas garis lipat. Coba seperti apa? Harganya berapa? Murah, lagi promo. Nih, ini buat summit attack. Kalau bingung ya, oh, ini ada apa nih? Kayaknya ada sesuatu. Oke, review dulu. Ini ada saku sampingnya, kiri dan kanan. Oh, ini slatingnya satu ya, tapi di slating utamanya ini resletingnya double ya. Ini suka sekali rusak satu, ada pengaman satu. Ini ke dalamnya, coba. Oh, jadi sakunya itu seluas ini, sakunya seluas ini, dan di dalam ini, oh ya, oke, di sini ada, oh ada pengaman, ada apa di bawah ini? Oh nggak ada sliding sih di bawah, hanya di sini tas samping buat bonusnya ini kayaknya lupa masukin atau gimana nih, labe-labe ya. Bonusnya kayak ginian banyak banget nih. Ini ada tas samping, ini bisa digunakan kalau saya sih di sini jas hujan atau biar tidak bercampur dengan barang utama ya. Oh, bahannya bagus . Bahannya bagus, guys. Nah, bahannya bagus sih. Untuk seharga ini, ini keren. Untuk seharga ini keren, barangnya bagus. Ya tuh. Nah, ini yang jadi istimewa, mungkin ada saku di dalam nih. Buat saku apaan? Mungkin salah satunya biar tidak tercampur. Tapi kok ini resletingnya dari bawah, gimana ya ini? Ini resletingnya dari bawah. Gimana membuka tutupnya, guys? Ini ada di dalam sini ya tuh. Ini di dalam sini. Ini buat harusnya buat apa? Tas dilipat semuanya jadi tas. Oh, tas lipat itu ini mungkin. Ya, ini tas lipat ya judulnya. Jadi tasnya bisa di packing sebesar ini nanti. Oh iya, tapi bisa digunakan juga untuk pemisah dompet atau apa mungkin ya, sebelum disimpan menjadi tas lipat. Oke, bagus nih. Ini warna apa nih, apa tulisannya? Akira terakota ya, warna terakota. Oke, suka, bagus nih. Bisa digunakan buat hiking atau buat anak sekolah juga bagus. Oke, ini. Yuk. Terima kasih. Well back. Coba kita lihat, hanya beda